Rahmanka ya Rabbal ibadi rajai rajai waridaka qasdi fastajib li du'ai du'ai Rahmanka ya Yeah.
Mohon maaf untuk acara istirahat kami cukupkan sekian dan kita lanjutkan acara yang selanjutnya. Yakni untuk acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan dan acara inti paosan atau pengajian akbar dalam rangka Bumi Sukowati Berselawat dan Milad Mahabbatur Rasul. Di malam hari ini, di majelis ini, akan tetapi sebelum saya persilahkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Ali Sodikin untuk naik ke atas panggung, sebelum itu dari kami apabila banyak salah kata dan tingkah laku yang tidak berkenan dalam membawakan dan memimpin acara pada malam hari ini, banyak salah dari kami selaku panitia dan dari diri saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan khususnya kepada para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafia salam. Mafia salam. So
فمنن علينا فمنن علينا. Yeah.
Tetap diganjar buantar sholawatmu suwek langite kesoan berkah insan syafaat insyaallah amin apa mau mingkem tok ngono Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad monggo langsung pun dalu niki nggih iki manfaat kok niki lapangan apa Mulih. Niki mangke salah satu tanda salah setunggalipun tandane panjenengan leh ngaos niki manjing nggih. Angsal berkah niku mengke ampun kaget nggih.
kados jenenge santri kok mboten gatelen niku mboten santri. Malah jenengan nek gada lare kok teng pondok gudiken ngoten iki niku berarti manjing nggih. Beleken gitu. Ngaji kali kula kali mafia selawat kok mboten kena penyakit niki berarti jenengan kurang manjing. Jadi ciri khas sing aos kali kula niku iso nyambung saged manjing untuk berkahe niku kena penyakit namine little bonsem. Penyakit little bonsem iki Amerika dereng ketemu obate niki nggih. Little bonsem. Jadi silite gatel klebon semut nggih. Ngajine teng lapangan sedaya teng sawah-sawah nggih lho. Hoi. Hoi. Go, sarang-sarang nggih. Monggo niki justru sing langsung nembus langit iki sing mandi niki nggih. Nek cara hizib niku hizib maghribi. Wah, niku canggih niku. Mengke kula waos, tapi mboten sabar terbanter. Menik sing meteng iso keguguran niku mengke. Sing penting jenengan entuk berkahe mawon nggih. Cara disuntik niku wis bae cit ngoten. Ngenteni sesuk kok sehat ngoten nggih. Ciri-ciri ngaos kali kula, kula tak matur yen, jadi ngaji kula niku ngajine pun pacul nggih. Niki kan ndasik bar dipacul wong niki to. Jadi papat niki ampun ucul, ngajine sekawan. Jadi nomor setunggal niku syariat, nomor kali torikot, nomor tiga hakikat, paling inggil namine makrifat. Jadi syariat, torikot, hakikat, makrifat. Cara ngaji niku syariat niku jasad. Ngaji jasad jenengan. Jadi rawuh mriki niku niatono golek tombone penyakit awake. Sing mriyang, sing greges, sing asam urat, sing stroke gitu, sing stres gitu. Nomor kali ngaji torikoh, torikoh itu ngaji akal. Jadi menggangsal pitutur-pitutur, butuh kata-kata, malah blank begini. Nanti cara HP, hang gitu. Gitu. Nanti orang yang kakan ngelmu itu mesti guyang uju dewi. Gitu. Itu pedot ini sarape gitu. Jadi torikoh ngaji akal. Nomor tiga ngaji hakikat, ngaji ati. Jadi mengkai pikanto, kalau jak sarang-sarang zikir, sholawat, dungo, muka-muka iso tembus tekan hati. Amin Allahumma. Ngaji hakikat ngaji hati niku kenapa jenengan gesang niku mboten angsal mecucu angsal sedelok tapi nek kesuwen mboten angsal dadi mboten angsal susah mboten angsal sedih mergo piantun niku nek susah niku kaya-kaya dipun saged dipun wastani piantun niki mboten percaya karo pangeran selama hati dan hidupmu masih percaya Tuhan selama hati dan hidupmu masih percaya sama Allah maka tidak akan mungkin kamu akan niku merengut. Mas yo susah, mas yo uripe kena musibah, mas yo nyun sewu, gak di apa-apa. Ning jek duwe karo Gusti Allah, jek percaya karo Gusti Allah, ora bakal merengut. Kenapa? Karena dia yakin ini pun yang terbaik untukku dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Jadi supaya jangan ora dok, sere atine mboten dot. Napa niku? Loro ati kalebu mboten bakal putus asa sampai bunuh diri. Kuncine ning mau sugal tok niku. Tanamkan di hatimu sebuah keyakinan bahwa yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan kehendak Allah pasti yang terbaik untuk aku. Itu kunci hidup yang sebenarnya. Menungso wis gak percaya pangeran bubar niku, atine uripe nggih mboten. Mulane ora antuk mecucu, ora antuk merengut kaya ora duwe Gusti Allah sampean niku. Mulane ngaji kali kula ngaji mari, ngaji hakikat iku napa Bu Bapak? Jadi mas yo sampean mboten gadah napa-napa, nggih. Tonggone gadah griya jenengan ngontrak. Tonggone rencangin jenengan gadah mobil jenengan ngangkot. Rencangin jenengan gadah sepeda motor jenengan ngojek. Mboten gadah sepeda motor. Tonggone gadah pit ontel jenengan gadah sedele tok. Kuwi nemu ning dalan. Rencangin jenengan gadah garwa jenengan jomblo. Rencangin jenengan gadah putra jenengan dereng gadah putra. Halo. Paribasan uripe jenengan mboten gadah napa-napa. Niku nek ngaji hakikat mboten entuk merengut. Mboten angsal mecucu, mboten entuk stres, nggih. Mergo niki langsung mawon pun dalu. Lah ora ndek apa-apa kok kon seneng kon mesem. Halo. Halo. Niku nek ngaji dipetani, lah apa kowe gak dimripat apa? Apa orang duwe tutuk, orang duwe tangan, nyatanya gadah kok. Kok ngomongin buatan gadah nih.
niku nek cara dipetani niku kedangon niki intine ngeten paribasan jenengan urip teng donya gak di apa-apa nek ngaji hakikat haram mecucu haram merengut nggih haram penerlengan nggih haram susah tetap keep smile senyum mergo napa mlaratmu kuwi ya makhluke Gusti termasuk jenengan dikei lara ora mari-mari kuwi ya makhluke Gusti mireng kene iki. Jadi loro susah musibah masalah uripmu kuwi dulure suwarga. Lho iki ngaji ngene iki. Mudeng-mudeng. Jadi belilah surga, belilah tiket surga jangan dengan salat. Salate sampean ora bakal kusuk niku. Sing penting aja bolong salate ngono wae, nggih. Tapi belilah tiket surga dengan apa? Dengan kesusahan yang kau sabari, dengan musibah yang kau tegari, dengan penyakit yang kamu ikhlaskan. Itu menghapus semua dosa-dosamu. Hei, nek cara ngaji kula zaman cilik diulang kali mbae, lara kuwi dulure swarga le. Nek kowe ketekan lara, kowe meh semo, kuwi dulure swargamu. Nek kowe ikh masuk wae kok. Masuk wae kok. Kae lara sithik ya prengat-prengut ngono kok. Halo. Paribasan urip teng alam donya mboten gadah napa-napa, tetep sumeh. Mergo napa? Seandainya pun keadaan hidup kita sangat memprihatinkan, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor, enggak punya harta, enggak punya sawah, mohon maaf, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, apalagi kita tidak punya dunia, enggak punya apa-apa. Jangan bersedih, don't worry, because you have God. Halo? Kowe ora ndek apa-apa iki rak apa-apa, tetep mesemo. Nyatane ya nyambut gawe gitu, ikhtiar terus. Nyatane gak ndek apa-apa, gak apa-apa mesemo. Mergo napa? Mergo kita masih punya Allah sang pemilik dunia. Kowe jek duwe Gusti Allah, gitu? Halo. Catat nih ngaji tasawuf nih. Demi Allah yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan kedamaian hidup kita dunia akhirat adalah ketika kita merasa punya Tuhan, bukan merasa punya jabatan dan kekayaan. Salah Anda itu. Masuk baik kok? Masuk baik kok? Bahagia kok ngentenin duwe jabatan, duwe donya. Salah. Kuwi wong donya iki kena menange lunga, bondo menange lunga, pangkat menange minggat. Termasuk kuwi bojo menange kowe diloro. Halo. Halo. Tekan putih wae. Alah, galak ngono. Pun, jangan sedih, nggih, kita masih punya Allah. Masuk wae ka? Jos, hakikat nggih. Ajeng kula nyanyi pun dangu ning. Sering pun nyanyi teng ngalalon pun sering nggih. Jadi buat apa susah, kayak kamu enggak punya Gusti Allah, gitu. Buat apa susah, kayak kamu enggak pernah beribadah. Oh, hakikat, hakikat itu mengenal apa? Mengenal Tuhan lebih dekat, dan lebih dekat, dan lebih dekat, bahkan wahdatul wujud, nyawiji, Gusti Allah wis ora ning kono-kono. Halo, hakikat itu kayak tari sufi ini. Tari sufi ini dikenalkan, dikembangkan, di temukan oleh seorang wali namanya Syekh Jalaluddin Rumi. Itu ora mung putar-muter tok, wong dzikir niku. Nggih. Dadi niku jenenge asline mboten tari, saking angel jeneng iki jenenge apa ya? Kitiran ya menungso gitu. Nari kok mek ngono tok gitu. Wis wong dzikir ngoten nggih. Wirling, kula matur yang sedaya nggih. Itu awale kan Syekh Rumi niku kan bingung, ya Allah, kula mbedinten salat nyembah jenengan. Kula sujud dateng panjenengan. Kulo nyebut asmane jenengan dikir sholawat teng Rasulullah. Halo. Tapi kulo sedih Gusti, kulo nyembah jenengan, betiten jenengan kulo sembah, kulo sebut, kulo dikiri. Tapi kok kulo boten ngertos jenengan ki jane niku teng pundi. Lamun Rumi niki sedih bukan karena enggak punya harta, enggak punya jabatan. Dia sedih karena apa? Dia sholat menyembah Allah, sementara dia belum bisa menemukan Allah itu di mana. Makanya dia cari di gunung-gunung. Enggak ketemu, malah ketemu almarhum Mbah Marijan. Dicari di laut-laut semua nih. Enggak ketemu, ternyata Tuhan tidak di lautan. Malah ning laut iki ketemu Solikin mancing gitu.
Terus dia cari Tuhan. Anda ingat kalau Ramadan ada sinetron para pencari Tuhan. Mungkin jawabannya gampang nih. Mulanya jenengan iku nyuwun sewu, ngibadahmu hebat, tapi karo tonggo gak rukun. Ngamalmu akeh, karo menungso gak gelem tetulung, hati-hati. Kau semakin jauh dari Tuhan. Karena Allah mengatakan, aku jane iki cedak karo kowe, ning kowe ora gelem nyedak. Lho kok saged Gusti? Lah tonggomu lara kowe ora tilik. Seandainya kowe tilik tonggomu sing lara, kamu akan ketemu aku, kata Allah. Aku kin wingin tonggomu melarat, mangan gak iso, ning kowe matamu picek ora weruh. Seandainya kamu bawa 1 kilo, 5 kilo beras sama gereh apa-apa ngono gitu. Mbok teri tonggomu sing melarat, di situ kamu akan ketemu aku, kata Allah. Mulane Sunan Derajat kae wene ana teken marang wong wuto, gitu. Mene ana klambi marang wong wudo. Itu album saya insyaallah berikutnya itu. Marang wong bener. Wene ana teken marang wong wuto. Wene ana rasukan marang wong wudo. Halo. Halo. Marang wong ngelak wene ana toyo. Marang wong ngeleh wene ana tedo. Halo. Halo. Tunggu tanggal mainnya untuk albumnya itu begitu. Sama lagu Sufi yang jadilah engkau seperti cahaya itu ya. Lagu udah banyak beredar lah itu. Oke, lanjut. Halo. Akhirnya Rumi nggoleki Gusti Allah ning dijal. Ning musala. Keramike dibongkar. Ya Allah, tibake jenengan mboten teng musala. Teng masjid glebuani dibong-bong jenengan mboten teng masjid. Teng gereja digoleki nggih mboten enten jenengan. Wis duwe digoleki niku. Teng klenteng ning vihara digoleki. Jenengan mboten teng klenteng, ya Allah. Jenengan niku teng pundi? Kula teng klenteng malah ketemu patunge Sung Gokong. Terus Rumi ini mencari Tuhan, mencari Allah. Akhirnya melebu Ka'bah. Melebu tenjuru Ka'bah. Tiba-tiba jenengan dibawa tenjuru Ka'bah. Stres Rumi ini. Halo? Yang paling sesat dan menyesatkan itu apa? Artis Indonesia. Ketemu karo penyanyi dangdut jenenge Ayu Ting Ting. Malah dikasih alamat palsu. Halo? Akhirnya suatu malam yang sunyi, wah, sambil udut karo ngopi, ya, ulama sufi ki terkenalkan kopi toh, sampai ada kalimat sufi gini, man mata sapa wonge mati, wa fi batnihi atharun minal kohwa, wong mati neng wetenge ana bekas kopi, lam yus'al, ora bakal ditakoni neng kuburan, bebas pertanyaan saka malaikat neng kuburan kuwi. Ngopi tekan putih bau ning ngopine wong di dikel lah kowe ngopine wong mumet tok. Allahu sallallahu Muhammad tekan putih bau. Akhire Rumi jungkel nangis sujud ning Gusti Allah malam itu karena dia sudah merasa bisa menemukan Allah. Ya Allah, tibain jenengan ora ning masjid, ora ning Ka'bah, ora ning vihara, klenteng, gereja. Ya Allah, tiwas tak goleki ning gunung ning laut. Tibain jenengan teng atine kula kiambak ya Allah. You in my heart. Ati Gusti Allah tibake ora ning ngono ning ndi? Ning atimu. Masuk wae ka? Masuk wae ka? Lagune Bang Ebit ya. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Yo. Halo. Tandane kok Gusti Allah ning atimu apa? Setiap lakumu, solah bawamu, sikap perbuatanmu, aktivitasmu ada rasa Tuhan dalam ucapanmu, ada rasa Tuhan dalam kemlawene tanganmu, ada rasa Tuhan dalam langkah-langkah kakimu, ada rasa Tuhan di setiap nafas dan kehidupanmu. Bukan rasa setan, bukan rasa binatang, bukan rasa iblis, tapi rasa Tuhan subhanallah yang mencintai makhluknya, yang suka menolong, itu rasa Tuhan. Ngeten nggih? Oi, oi. Muka-muka sakit ditampi. Amin Allahumma. Ngaji hakikat ge. Mulane mubeng niki. Tuhan ada di hatimu, maka bertawaflah kamu. Putaran itu putaran tawaf, ngoten nggih. Mboten ngawur dari kanan ke kiri itu.
Jadi kayak tawaf teng Ka'bah nih loh, kan dari kanan ke kiri. Itu simbol kanan itu baik, kiri itu jelek. Makanya kanan ke kiri. Wa'ad bi isyiatal hasanata tamkhuha. Jadi kanan digunutupi, sing apik menuju ke kiri untuk menutupi setiap kekurangan dan dosa dan maksiat kita. Ngeten lho. Ngeten? Masuk niki ya. Oke. Pun singkat hakikat. Pokoknya semangat bersama Allah, senyum bersama Allah, damai bersama Allah. Amin Allahumma. Oke, yang berikutnya ngaji makrifat. Muga-muga niki mengke tutuk sampai dalu, sampai rampung dengan kelojak zikir selawat, muga-muga nembus langit Gusti Allah. Amin. Nyambung karo Gusti Allah, selawatnya nyambung karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bidah malih, muga-muga sing rawasan mriki sakit, makanya pengajian saya itu banyak beraneka macam niat, nggih, niat. Agak malam sedikit, agak pagi. Kenapa? Karena saya punya jujur. Kula niku nek ngaji ana bakul gak payu. Jujur, kula niku sedih, nangis ati kula. Ya Allah, dereng pari rezeki nggih. Kadang kula utusan tiang le, gawe dumono. Ngoten. Kan menika kula kaduk rada isuk niku napa to kersane do payu kabeh. Jangan tak jak bungok-bungok ngendong ngelayan kan kudu jajan mengke gitu. Jadi ada semacam segmen-segmen yang mungkin tidak teman-teman kiai tidak memperhatikan ke situ ya. Jadi ada ekonomi kerakyatan untuk orang kecil, wong cilik ngeten nggih, berbagi insyaallah. Amin Allahumma. Oke, lanjut seperti biasa, muga-muga pengajian-pengajian yang datang dengan sakitnya pulang dengan sehat. Amin. Wis pokoke percaya kali kula nggih. Kula lantarke muga yakin ning Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Percaya saya bukan untuk menyembah saya, tapi untuk apa? Untuk mengikuti apa yang saya katakan. Muga-muga iso bareng-bareng ketemu Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Seperti Anda menghormati merah putih, bukan Anda menyembah bendera. Seperti Anda percaya saya, bukan Anda ini menyembah saya. Ngerti nggih? Beda kalimatnya. Ngerti nggih? Makanya muga-muga kanca-kanca sing do gak paham ilmu ini ki do paham. Ora mekengkeng, pokoke hormat haram itu nyembah kok gendera. Lah iki muga-muga uteke encer nggih, uteke encer. Monggo sareng-sareng pun sedaya mari bersama-sama yang sakit seperti biasa, ini saya yakin yang sudah pengalaman menghadiri pengajian saya, biasanya sakit digotong datang karena panggulek tombo, karena ngaji saya ngaji hikmah, ngaji macam-macam gitu. Ngajine awak, ngajine akal, ngajine hati, ngajine sukmo. Pun mbung. Amin Allahumma. Yuk seperti biasa lanjut, seperti biasa. Yuk, salam sama Rasulullah. Banyak gerakan pakai tangan nanti. Kenapa? Karena al yauma, besok dari kiamat nakhtimu ala afwahihim. Aku Allah akan mengunci mulut manusia. Jadi besok dari kiamat mulut manusia dikunci mulut kita ini. Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong kan sama Allah apa? Tangan kita. Ayo tangannya tikut-tikut selawat. Mana kali ulang guys, tenang guys. Muga-muga sehat kabeh sedaya. Sehat awake, sehat akale, sehat atine, sehat sukmo lan ruhe. Muga-muga sehat kehidupan dunia akhirat. Amin Allahumma. Yuk, brak semuanya. Brak. Salam sama Rasulullah seperti biasa. Ya Allah, ya Rasulullah. Tepuk lagi, prak.
تتعلق وبخارج رأى تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تتعلق وبخارج رأى تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه tangan di atas lurus lagi semuanya. Hikara, hikara, kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rabbi Allah. Rahmati fadilah fadilah frahu. Ayo bunga kabeh, seneng kabeh. Sensualnya bantar tak dengar sebenarnya bantar semuanya. Yo, ya kau itu cinta kisah. Wajibahir tangan di atas lalu semuanya. Assalamualaikum. Yang belakang sana mana tangan dan suaranya. Semangat selalu. Biasa kita salam sama Rasulullah 3 kali. Salam karo Kanjeng Nabi yang 3 nggih. Salamipun teng tahiyat niko. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Sing ora apal ora tau salat gitu. Ping pinten? Yang keempat kita salam sama diri kita. Assalamu alayna dan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh, baik itu manusia maupun jin. Karena di setiap pengajian saya, yang hadir tidak hanya manusia, jin hadir, malaikat hadir. Orang percaya takut orang badukon nih, you know. Ayo bareng-bareng ya, salam kepada diri kita, salam kepada hamba Allah yang soleh. Yo, assalamualaikum 3 kali, assalamualaikum sekali. Tangannya di atas semua dua-duanya. Ayo, sing setruk, wih, diangkat wih tangannya. Assalamualaikum. Nanti ngepin dikau. Sing bantar ya. Salamnya dengan sepenuh jiwa raga, dengan khusyuk.
Kali-kali guys, ampun. Nenggo orjene lho, ket mau randang mudun-mudun. Dintani wong akele, le munggah terus. Bon, satu, dua, tiga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum. Assalamu alayna lahi salikhin. Dirauke, dirauke. Allahumma manjing, manjing, manjing. Manjing gue apa toh? Masuk atau merasuk. Di manjing itu lebih tes ya daripada masuk. Di manjing itu merasuk di jiwa raga kita insyaallah. Amin Allahumma. Yang berikutnya seperti biasa saya tanya, apakah Anda cinta Indonesia? Tidak. Anda ikhlas Indonesia bubar? Tidak. Halo? Tidak. Ini sudah ada isu 2019 ganti presiden loh. Bukan Pak Presiden yang diganti. Sistem presiden yang mau diganti itu. Hati-hati itu, oke? Jangan ngompor-ngompor deh. Kampanye-kampanye yang bersih, yang sehat. Jangan bikin ngejak gelut waliane lah. Gitu. Hormati perbedaan, hormati pilihan orang lain. Jangan egois. Halo? 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 Berapa kali Indonesia mau dibikin negara Islam? Dari DITII. Sudah merdeka kemarin T apa? NII, Negara Islam Indonesia. Yang kemarin dengan sistem khilafah dari HTI. Alhamdulillah Allah selamatkan Indonesia. Pokoknya selama di Indonesia masih ada dua organisasi besar ini, kata Pak Jenderal Tito nih. Halo? Selama masih ada Muhammadiyah, lebih-lebih masih ada Nahdlatul Ulama, insya Allah NKRI sampai kapan akan jaya. Karena dua organisasi ini sudah sejarah membuktikan ikut membidani, apalagi NO ikut membidani lahirnya negara kesatuan Republik. Lihat sejarah. Masuk Pak Eko? Masuk Pak Eko? Maka jangan tanya soal kesetiaan NO dan Muhammadiyah untuk NKRI. Ngerti nggih? Halo? Halo? Dan satu-satunya organisasi Islam dunia nih yang pertama kali berani mengeluarkan fatwa hubbul waton minal iman adalah Nahdlatul Ulama. Bukan satu-satunya lah ya, yang pertama kali mengeluarkan fatwa hubbul waton minal iman, mencintai negaramu adalah tanda kamu orang beriman, adalah Nahdlatul Ulama. Maka lahirlah resolusi jihad untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Alhamdulillah Allah kasih merdeka. Makanya undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Darah santri, darah ulama dipertaruhkan untuk tegaknya merah putih di bumi pertiwi ini. Maka ini diakui oleh siapapun. Sebelum TNI lahir, NU sudah punya Hizbullah. Makanya Banser itu lebih tua itu. Halo? Bahasa guyon, saya pakai jaket Banser ketemu sama teman-teman yang berbintang ini. Jadi mulai legend, Omadir Brigjen, Maijen ini. Saya bilang Masio tentara niku jenderal bintangnya papat, Mbah Harto bintangnya gangsal, tetap sama Banser harus hormat karena Banser bintangnya 9. Masuk Pak Eko? Tekan putih bau. Yo no Banser bintangnya 10, Banser stres niku gitu. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Tekan putih bau, Bu. Saya tanya cinta Indonesia. Ternyata saya ngaji di Kebak Keramat, ada teman Banser yang menyita bendera HTI, viral di internet ternyata ya. Saya kaget, duelelek, wah kiai bajingan, kiai macam-macam. Alhamdulillah kula boten ngertos, nek ngertos niku malah tak santet ini. Aku ora apa-apa gitu. Yang penting yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Tugas kita. Masuk Pak Eko? Saya tegaskan Bu, bukan berarti kita anti tauhid. Berkali saya berarti melarang bendera HTI. HTI kan sudah khusus sekarang ini status HTI dengan PKI itu sama. Sama apa?
sama-sama organisasi yang dilarang oleh negara. Undang-undangnya dasar, dasar ada tuh keputusannya, gitu. Cuman beda benderane. Jadi nek slogan pakainya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wah berarti Indonesia ini melarang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan simbolnya. Berarti nek jenengan coba bawa bendera Palu Arit, dilarang enggak itu? Dilarang. Bukan berarti kita melarang kowe nganggo palu nganggo arit. Ngaritmu nganggo apa nganggo? Ya tukang dari Gayoma nganggone apa nganggo palu gitu. Bukan melarang Anda pakai palu. Paham? Masuk wae kau? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan berarti kita melarang kalimat itu. Pikiranmu tekan di jandam umat kulon malah itu. Halo. Saya sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq alaiya nahya wa alaiya namut wa alaiya nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Tolong dipahami itu ya. Pahami nggih? Oke, mari bersama-sama apapun NKRI. Ayo bersama-sama guru kita, ulama-ulama kita ya. Cinta ini untuk Indonesia sampai mati. Semoga Allah memberkahi cinta ini. Amin Allahumma. Ayo sarang-sarang yalal waton. Sebagai syair, sebagai wujud, kita mencintai Indonesia. Prok, prok, prok. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Inhadu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Utul waton minal iman, wala takun, wala takun minal khirman, minal khirman. Inhadu, inhadu alal waton. Indonesia bila di ya tika yauman kami hayya qaiman kullu maya tika yauman kami hayya qaiman prak 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 pusaka hati wae tanah cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, bangkitlah hei bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah, bangkitlah hei bangsaku. Indonesia negeriku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah julimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah julimu. Brak brak lanjut Mares Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Pasti menang. Walau darah menetes di medan perang. Demi agama, demi agama, siap berkorban, siap berjuang, walaupun melarat, walaupun menderita, walaupun mati, rawe-rawe rantas, rawe-rawe rantas, sekali layar terkembang, surut kita berpantang.
perjuangan sampai titik darah penghabisan. Maju, ayo maju. Ayo terus maju. Dia, 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 kikis. Habislah mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, demi agama. Maju, ayo maju. Ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana kau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, demi agama, demi negara. Urenlah berkorban. Oke, yang pertama ini kotak amal untuk panitia, nanti untuk pondoknya Abah menyusul ya, yang kedua ya, pas tasbih. Oke, lanjut seperti biasa, saya pesan kepada panjenengan, nggih. Dadi menungso sing padang tanpa lampu, wangi tanpa kembang, padang tanpa, wangi tanpa, contohnya pahlawan.